Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman RPM dimanapun kalian berada. Di kesempatan ini saya berada di Pasar Hewan Sapuran teman-teman. Hari ini hari Sabtu, Sabtu Wage untuk hari atau penanggalan Jawa. Jadi Pasar Sapuran ini buka setiap hari Wage. Hari ini tanggal 8 Januari 2022. Kita akan review atau cek harga domba yang ada di Pasar Sapuran teman-teman. Oke, bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di RPM Bang Domba Channel. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan mulai dari sini. Sini kita akan tanya-tanya di lapak Bapak Soheri teman-teman. Oke. Pak, betul kata? Aduh, betul apa sih? Oke, betul pinter Pak? Iya, dok. Oke, ini Bapak Soheri bawa 7 ekor. Dombos ya, Pak? Dombosan, teman-teman. Mau cek harga, Pak Soheri. Yang ini harga berapa, Pak? Oke, 1/4. 3/4, teman-teman. Ini indukan. Indukan dombos atau teksel, teman-teman. Yang itu pojok harga 3.500. Ini harga 3.500 doroan teman-teman. Niki sik cukuran regi pinten, Pak? Iye, nggon nganu Pak Edi. Oh, Pak Edi. Lah niki regi pinten? Iye, 4.000. Ini harga 2.400 teman-teman. Doroan. Sek sebelahnya cukuran pergi pinten Pak? Nggih. Jantan. Jantan teman-teman. Harga 3.500. Oke teman-teman, ini jantan. Harga 3.500. Oke teman-teman, terima kasih. Suwun Pak Soheri, semoga laris manis. Untuk informasi nomor telepon beliau nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Barangkali teman-teman membutuhkan domba teksel ataupun merino bisa menghubungi langsung ke beliau Bapak Soheri. Untuk nomor teleponnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Oke, kita akan cari masa lagi teman-teman. Ini beliaunya Bapak Suparno. Nggo piro Pak? Gangsal tambah 5. Bawa 10 ekor teman-teman. 10 ekor. Ini yang dibawa jenisnya apa Pak? Ini jenis dombos merino. Dombos cross merino teman-teman. Indukan apa doroan Pak? Ini dari poel loro. Ini masih doro teman-teman, poel sepasang. Harganya bagaimana Pak Soekarno? Harganya pas 25. Ini harga 2.500, cukup ekonomis. Doro teksel cross merino. Poel satu pasang atau siap kawin harga 2.500. Itu indukannya Pak yang bawa juga anaknya. Indukan. Ini udah rampas atau udah poel semua teman-teman? Tiga pasang. Poel 3 pasang. Harga berapa Pak Parno? Harga 3 juta. Harga 3 juta. Yang lainnya mana Pak? Yang lainnya lokal. Oh, lokal. Lokal tanduk itu teman-teman ada di mobil. Sama ini doroan-doroan. Doroan 3 ekor. Ini masuk tekselan ya Pak? Ini tekselan teman-teman. Ini harga berapaan Pak? Harga ekonomis. Harga cukup 2.3-an. Rod ini 2.3 atau 2.300-an. Ini doroan 3 ekor teman-teman. Ini ekonomis banget untuk harganya. Umurannya pironan Pak Parno? Kisaran umur berapa? Sekitar 4 bulanan. 4 atau 5 bulan 5 mungkin bulan. Ya Pak. 4 atau 5 bulan teman-teman. Ini ada 3 ekor, 4 ekor doro, yang satu udah dewasa siap kawin, yang 3 masih umur 4-5 bulan dan ini ada indukan. Oke Pak, untuk nomor teleponnya Bapak? 081-327-339-839-849. Oke. Berikut adalah nomor telepon Bapak Suparno, barangkali teman-teman ada yang membutuhkan domba teksel atau merino.
atau ada informasi yang perlu ditanyakan, boleh tanya langsung ke beliau, Bapak Suparno. Oke Pak, terima kasih, semoga laris manis. Oke teman-teman, kita akan gerbek ke lapak Bapak Endi teman-teman. Itu beliaunya lagi nyukur domba. Kita akan gerbek ke lapak Bapak Endi. Halo Pak Endi, selamat pagi. Ini lagi ngapa mangkas ya Pak? Renovasi teman-teman. Ini bersama Bapak Soheri juga, masih dengan Bapak Soheri. Bapak berapa ekor Pak Endi? 4 ekor. Ini yang lagi dicukur indukan apa? Indukan. Oh indukan. Domba ya Pak? Texel teman-teman. Ini laktasi berapa kali Pak? Dua kali. Oke, masih mantep banget. Masih produktif ini teman-teman. Berarti kisaran poel 2 pasang ya Pak? Iya. Kisaran poel 2 pasang. Ini untuk harganya berapa Pak Endi? Harga minta 3.250 teman-teman, atau 3.4. Sama-sama. Kecekaken. Seret kental ini. Wis mulai maning. Yo. Ya, ini harga 3.250. Bapak berapa ekor Pak Endi? 4 ekor. Yang lainnya mana Pak Endi? Satu yang. Oh, ini yang cukuran. Kalah. Itu doro apa indukan, Pak? Dara. Umur berapa? Umur ya sekitar berapa tadi ya? Belum pupak, mun 11 bulanan ya, Pak. Itu harganya berapa, Pak Endi? Harganya mahal tuh. Mahal. 36 teman-teman. Doroan bakalan jumbo ini. Untuk umuran kisaran 11 bulan atau 10 bulanan ya. Ini belum boel teman-teman. Itu di harga 3.600. Dan untuk yang ini jantan jenis apa Pak? Jantan jenis ini lokal. Lokal jumbo. Harga berapa Pak Endi? 4 juta. Ini minta 4 juta teman-teman. Mantap, ini full banget. Gemuk teman-teman. Ini untuk jenisnya lokal tapi jumbo teman-teman. Dan untuk yang satunya, ini sayur. Oh, ini masuk kelas potong teman-teman. Jadi emang gemuk-gemuk karena ini untuk masuk potong atau kelas sayur. Itu harga berapa Pak Edi? Murah itu 26. 2.600 teman-teman, cukup ekonomis. Dan ini yang ini milik Bapak juga ya Pak? Ini pejantan. Harganya 4 juta. 4 juta teman-teman. Udah poel belum Pak? Poel 2. Poel sepasang teman-teman. Jumbo juga untuk ukurannya. Ini masuk dombos apa merino Pak? Dombos. Ini dombos kisaran umur 1 tahun lebih mungkin ya Pak? 1 tahunan. Harga di 4 juta. Ini masih pada nego enggak Pak? Masih nego. Oke teman-teman, barangkali teman-teman ada yang minat sama dombanya beliau Bapak Endi, bisa hubungi langsung. Selamat pagi. Ya selamat pagi Mas. Dengan Mas siapa? Mas Banes. Ini bawa berapa ekor hari ini Mas? Bawa 6 Mas. 6? Ya. Lokal semua? Ini bandot lokal Mas. Lokal, super teman-teman. Ya ini masih bahan Mas. Masih bahan, berarti belum boel ya Mas? Ini belum. Belum boel ya. Teman-teman. Siapan untuk besar Mas. Oke, kita akan mulai dari yang mana ini Mas? Oh, bisa dari ini Mas. Ini harga berapa Mas? Ini di kisaran 2.250 Mas. Harga 2.250. Untuk umurnya berapa kisaran Mas? Ini kisaran 1 tahun. 1 tahunan ya, teman-teman. Lebih segitu. Jadi cukup ekonomis. Iya. Ini yang gagah banget harga berapa Mas? Ini di 2.700 ya. Teman-teman. Ini long size juga tinggi. Panjang. Untuk tanduk juga mantap teman-teman. Iya. Itu yang dogol atau yang nggak ada tanduknya itu harga berapa Mas?
Oh, itu di kisaran 16, Mas. Harga 1.600.000, teman-teman. Itu non tanduk atau dugul? Iya. Ini ada juga yang cross Garut, itu harga berapa, Mas? Ini cross Garut di harga 19 ini, Mas. Ini harga 1.900.000, cukup ekonomis, teman-teman. Ini masih bakalan-bakalan. Untuk yang 2 ekor, Mas? Yang 2 ekor itu, Mas. Oh, itu ada. Itu kalau itu siap dijagal itu. Oh, ini masuk sayur, teman-teman, atau domba potong. Ini 2 ekor harga berapa ini, Mas? Ini harga 3 juta. Yang ini 3 juta untuk ini siap untuk buat akikah. Oh, ini buat akikah, teman-teman, atau potong. Ini harga 3 juta. Untuk postur juga mantap, teman-teman, tinggi. Ya, daging juga sudah. Ini untuk dagingnya juga tebal. Itu yang dugul harga berapa, Mas? Itu di 28. Itu 2.800.000 jumbo juga, cuma dugul atau non tanduk, teman-teman. Ini masuk potong. Oke, Mas, terima kasih, Mas Banes. Oke. Untuk nomor telepon, Mas. Oh, bisa-bisa. 089 089 48 648 616 616 696 696 dengan Mas Banes. Iya. Oke, barangkali teman-teman ada yang membutuhkan bakalan pejantan atau pejantan buat pacek ataupun juga buat satean potong. Satean juga ada. Untuk informasi selanjutnya bisa japri ke nomor berikut, nomor beliau, Mas Banes. Oke, terima kasih, Mas. Semoga laris manis. Oke, siap. Baik, teman-teman, kita akan cek lagi. Bulan domba lokal super, teman-teman, lokal jumbo. Ini nggak tahu pemiliknya di mana. Ini super semua yang ada di sini, teman-teman. Ini punya Bapak siapa, Pak? Andy. Bapak Andy. Oh, Bapak Andy. Ini bawa berapa ekor? Banyak banget, Pak. Lumayan, ada 15, Pak. Ada 15 ekor, teman-teman. Ini super semua. Pak Andy, ini mau cek harganya gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini mulai dari mana dulu, Pak Andy? Macam-macam, Mas. Ini indukan? Ini 3,5. Ini 2 ekor indukan, teman-teman. 3.500.000. Jumbo juga ini indukan super. Ini masuk jenis apa, Pak? Ini lokal, Mas. Lokal, lokal jumbo, teman-teman. Itu untuk yang induk anak atau babon anak lokal harga berapa, Pak? 25 itu. 25. Untuk anaknya jantan apa betina? Jantan. Jantan, teman-teman. Ini indukan lokal. Anak jantan harga 2.500.000. Oke, kita akan cek sebelahnya. Ini untuk yang topong ini indukan apa doroan, Pak? Induk. Indukan. Itu bawa anak nggak? Nggak, itu 2.4. Harga 2.250.000. Ini indukan. 6 juta anak dua. Ini anak dua, teman-teman, keritingan. Harga 6 juta untuk anaknya jantan semua. Oke, teman-teman. Ini masih terhitung ekonomis juga untuk harganya domba-domba lokal yang ada di sini punya Bapak Andy. Oke, Pak Andy, terima kasih. Iya, sama-sama, Mas. Semoga laris manis. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu review harga domba hari ini di Pasar Hewan Saburan. Pastinya banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung selalu RBM Bang Debat Channel dengan cara like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.